Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syekh asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lamun 'ala dhati al-wajib al-wujud al-mustahiq li jami'i al-mahamid lam yattasim bihi. Ini bukan lam yattasim. Yang betulnya lam yatasamma bihi, lam yatasamma bihi. Ini ada silap pada pelajaran yang lepas. Lam yatasamma, lam yatasamma bihi siwa. Jadi asalnya ialah tasamma ada huruf ya. Asalnya ada huruf ya di belakang huruf illah. Kemudian apabila masuk apa nama ni lam ke atasnya, maka majzum bihadfi harfil illah, dibuang huruf illah. Jadi lam yatasamma bihi, asalnya tasamma mengguna pakai nama itu, maknanya mengguna pakai nama itu. Jadi betulkanlah baris ya yang pada apa nama yang pas. Okay. Kita baca semula. Wallahu alamun ala dhati الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لم يتسمى به سواه تسمى به قبل أن يسمى وأنزله على آدم في جملة من الأسماء قال تعالى هل تعلم له سميا سورة مريم أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله وأصله إله كإمام أو كإمام ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم هذفت الهمزة الثانية طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى اللام فصار الإله بلامين متحركين ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل والإله في الأصل يقام على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على ثريا وهو عربي عند الأكثر وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم وقد ذكر في القرآن العزيز في 2360 موضعا واختار النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم قال ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في 3 مواضع في البقرة وآل عمران وطه. أوكي. Jadi dulu kita baca sampai tasamma bihi qabla an yusamma. Nah, ini tapi betulkan tu ya. Lam, dulu kita baca lam yattasim. Ittasama bukan begitu ya. Asal daripada samma yusammi. Jadi lam yattasamma. Lam yattasamma. Pendeklah baca dia. Tak ada huruf illah majzum bihadfi harfil illah. Jadi berbaris atas lah.
Jadi dia berbaris atas tu bukan kerana dia masuk majzum lah, eh. Tapi majzum bukan dengan baris, majzum dengan huruf, eh. Iaitu dibuang huruf illah. Kerana dia fa'al mudhari' al-muhtallu al-akhir, eh. Fa'al mudhari' yang apa nama ni, yang berbaris, yang berhuruf muhtal di hujung. Tasamma bihi, ni contoh ni macam ni, tasamma bihi, ni tasamma, jadi tasamma fa'il madhi, ya tasamma macam di atas tu fa'il mudhari', tasamma bernama dia dengannya, dengan Allah itu, ni adzat al-wajib al-wujub itu, bernama dia dengan Allah itu qabla ayyusamma, sebelum daripada dia dinamakan, maknanya belum ada makhluk lah. Allah Ta'ala sudah nama. Jadi kita kata Allah itu qadim pada zatnya, pada sifatnya dan juga pada nama-nama. Wa anzalahu ala Adam fi jumlatin min al-asma. Dan Allah Ta'ala menurunkannya dan menurunkan nama itu, Allah itu, kepada Nabi Adam alaihissalam dalam sejumlah daripada isim-isim yang diajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Jadi di situ tengok pendapat ahli tafsir lah, boleh, ya, tentang al-asma di situ. Apa pandangan ulama tafsir di dalam menafsirkan al-asma itu berdasarkan, ya, kepada pada apa nama ni, kepada asar yang apa ni, yang waris lah, ya, tentang apakah yang diajar pada Nabi Adam. Ada yang menyatakan, mengajarkan bahasa-bahasa. Ada yang mengajarkan semua isim, semua nama-nama benda. Dan mengajarkan manfaat-manfaat. Ada yang menyatakan, mengajar asma Allah al-husna. Dan banyak lagi lah, pendapat-pendapat itu. Jadi maknanya Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-asma. Termasuk di kalangan al-asma itu ialah nama-nama Allah Ta'ala yang mulia dan juga nama Allah. Firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, yani qala Allah Ta'ala. Ta'ala, dia bukanlah fa'il kerana dia adalah merupakan fa'il, tanzih. Tapi di sini maknanya, qala ta'ala, bila seorang itu berkata, qala ta'ala, maknanya balik pada dhamir mustatilah, maksudnya Allah Ta'ala berfirman, kita panggil berfirman, untuk Allah. Untuk orang biasa kita panggil kata, berkata. Jadi berfirman oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha tinggi, maha tinggi daripada segala kekurangan seperti yang telah kita bincangkan dahulu. Qala Ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah kamu mengetahui baginya, yakni bagi zat yang wajib wujud itu, akan orang yang memberi nama. Hal ta'lamu lahu, bagi Allah itu ada orang yang bernama seperti Allah. Ada tak lagi orang yang bernama seperti Allah? Hal ta'lamu lahu, adakah kamu tahu, adakah kamu pernah dengar ada orang yang nama dia Allah itu? Ai hal ta'lamu ahadan, ai harf tafsir, mentafsirkan apa nama ni ayat. Hal ta'lamu ahadan summiya Allah, adakah kamu mengetahui seseorang yang dinamakan dia dengan Allah, dinamakan dia dengan Allah, Allah jadi na'ib fa'il, ghairallahi, selain daripada Allah, itu maf'ulun bih. Jadi asalnya kalau al-bina' lil ma'lum akan ada samma ahadun Allah, gitu, eh. Sama ahadun Allaha ghairallahi. Jadi ghairu asalnya adalah maf'ulun bih yang kedua, al-maf'ulu al-thal. Tapi bila tak ada fa'il ni, maka Allah menjadi naib fa'il. Summiya Allah, adakah kamu mengetahui seseorang, dinamakan seseorang itu, dinamakan seseorang itu, ini balik pada fa'il. Hal ta'lamu ahadan
سمي الله هاشم. سلام. هل تعلم أحدا سمي الله غير الله باعتبار اسم الفعل؟ هل تعلم أحدا سمي تو نائب فاعلية إلى ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى أحدا. أحدا هل تعلم أحدا فأدكه كامو mengetahui seseorang sumia dinamakan akannya iaitu seseorang itu Allah. Itu mafhum lebih yang kedua. Itu mafhum lebih yang kedua. Ghairallahi, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni mustasna'. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kamu mengetahui seseorang sumiyallaha, sumiyallah. Mana naik fa'in dia? Bukan Allah tu yang naik fa'in. Allah tu maf'ul, al-maf'ul, al-fa'in. Mana naik fa'in dia? Domain mustatirun. Takdiruhu huwa ya'undu ila ahadin. Ila ahadan. Kalau kita hikayah jadi ahadan. Jika kamu mengetahui seseorang yang dinamakan di dengan Allah, ghairallah, selain daripada Allah. Tidak kamu jawabnya tak ada. Yang kita terangkan dahulu, ada orang yang cuba bagi nama ya, dalam kitab sebutlah, sekarang tak ada orang macam tu. Kalau ada orang bagi nama Allah, maka dipanah petir. Orang musyrikin yang tak berani nak menghina Islam dengan menamakan anak dia Allah. Dan berkata pada orang Islam, ini adalah Allah yang kamu sembah. Tak ada dia. Dia pun tak berani. Tak berani. Tak ada orang yang nama Allah. Dengan begitu kata para ulama, jadi dia ada, Allah ni ada dua pandangan. Satu pandangan dia adalah merupakan ismun murtaja. Ianya ismun murtaja, maknanya isim yang bukan berasal daripada kegunaan makna-makna lain, bukan. Dia memang khusus untuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau contohnya halimun, itu maknanya yang lembut, digunakan juga pada nama orang. Jadi itu nama. Ini dia memang asalnya nama. Jadi dia bukan diambil daripada ishtiqaq yang lain, bukan. Dia digunakan sebagai nama khas daripada awal. Digunakan nama khas daripada awal. Nah, ini pandangan sebahagian pada orang. Antaranya ialah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Demikian juga ada sebahagian ulama menyatakan Allah itu adalah itu pendapat yang kuat tadi yang tadi. Ialah nama, bukan diambil daripada kata pecahan. Pecahan yang berasal daripada ilahun. Ilahun maknanya Tuhan. Ilah maknanya Tuhan. Ilahun maknanya Tuhan. Jadi umumlah maksud Tuhan itu yang disembah orang. Betul atau tak betul lah, itu soal lain. Itu soal lain. Mana ada Tuhan yang betul, ada Tuhan yang tak betul. Makna ilahun yang disembah. Ma'luh maknanya Tuhan yang disembah. Ilahun. Itu makna. Kemudian ditambah padanya alif lam. Nah, ini yang diterangkan selepas ini. Kemudian jadi al-ilah. Ditambah alif lam at-ta'rif. Maknanya menyatakan Tuhan yang itu. Maknanya Tuhan yang sebenar saja. Al-ilah, Tuhan yang khusus. Tuhan yang khusus. Maknanya disebutkan ilah, maknanya Tuhan yang itulah. Itu maknanya dia ada alif lam. Baik. Jadi pendapat yang kuatnya dia bukan. Dia bukanlah apa namanya ismun mangkul. Bukan. Bukan dia asal daripada ishtiqaq yang lain. Tetapi dialah sumbernya nama Allah Ta'ala itu. Memang dia nama begitu daripada azali lagi. Daripada azali lagi. Itu kalau kita ambil yang apa namanya, yang mencipta bahasa itu ialah Allah. Atau yang mencipta bahasa itu ialah manusia. Itu ada perbahasan. Ada perbahasan. Kalau Allah Ta'ala yang mencipta apa namanya bahasa itu, maka sebelum ada manusia lagi lah dia dah bernama seperti itu. Okay, baik. Jadi nama, bila kata nama Allah itu nama, dan dia kata ni alamun ala dzat, alamun nama khas bagi Allah Ta'ala,
Alamun apa? Alamun ada alamun mangkul, ada alamun murtajal. Maka dia alamun murtajal. Alam murtajalun. Bila alamun murtajal maksudnya dia tak diambil daripada sumber yang baik. Dia tak diambil daripada sumber yang baik. Jadi kalau diambil daripada ilahun, ini cara terang. Cara terang dia. Wa asluhu ilahun. Asalnya ialah daripada ilahun ka imami. Seperti perkataan imam pada wazan. Pada baris. Imam ilah. Jadi kita kata ka imami. Itu kalau kita ikut iaitu isim majrur. Ka ada di situ roja. Ataupun kalau hikayah. Kita hikayah. Maksudnya nak sama. Ilahun itu atas wazan imamun. Itu hikayah dia ka imami. Sama seperti ilahun. Jadi boleh baca dulu lah tu. Ka imamin. Seperti imamun dengan ilahun. Sama. Dia punya wazan. Jadi ilahun itu thumma adkhalu alaihi. Kemudian mereka itu. Ini orang Arab. Orang Arab itu. Adkhalu alaihi. Memasukkan ke atas ilahun itu. Al-alifi wal-lam. Memasukkan al-alifa wal-lam. Maka nombor ya. Masukkan alif lam ke atas ni. Kalau kita tulis ni senang. Ilah, ilah itu benar tambah alif lam. Akan jadi. Al-ilahu. Akan jadi. Al-ilahu. Ilahun tambah alif lam. Akan jadi. Al-ilahu. Man rabbuka al-ilahu. Jawab. Jadi panjang. Thumma khudifatil hamzatu al-thaniyah. Kemudian dihazafkan huruf hamzah yang kedua. Jadi bunyi dia al tu hamzah pertama. Al hamzah alif lam tu. Hamzah wasal. Al ilah ilah al ilahu itu i i yang kedua. Itu dipanggil hamzah yang kedua. Udifat dihazafkan hamzah yang kedua itu. Jadi al kemudian ada lam terus tak ada hamzah. Kalau tulis ni senang. Talaban lil khifati. Talaban kerana mencari lil khifah ke arah keringanan, nak bagi ringan. Ringan apa? Ringan ringan, ringan sebutan bagi ringan sebutan. Wa nuqilat harakatuha ila lam dan dipindahkan barisnya, baris apa tu? Baris hamzah yang kedua tadi, ilahun hamzah itu barisnya bawah kepada huruf lam. Jadi pindah pada huruf lam. Huruf lam yang mana? Huruf lam yang pertama. Fasara, maka jadilah dia. Alilahun. Itu dia tulis. Bukan tulis. Alilahun. Tulis baris. Alilahun. Asal. Alilahun. Bila maini mutaharrikai. Dengan dua lam yang kedua-duanya itu berbaris. Berbaris. Ada baris. Tak ada lam yang mati. Jadi alilahun. Thumma sukkinat al-ula. Kemudian dibaris matikan yang pertama. Ada lam yang pertama dibaris mati. Ada apa? Allah. 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 Udghimat. Fithaniyati litashil. Maka dimasukkan huruf lam yang pertama itu. Di dalam lam yang kedua. Alilah misalnya alilahu kemudian lam tam itu dimasukkan dalam lam yang kedua huruf untuk memudahkan. Jadi bunyinya macam mana? Jadi Allahu ya Allahu alif itu digantilah tulisannya tulis macam yang kita nampak biasa itu tapi dibaca panjang maknanya kekallah huruf alif yang ada itu. Itulah yang menjadi perkataan itu ialah Allah. Ini di atas mazhab, atas kaul yang berpandangan bahawa Allah itu bukan isim murtajal. Tapi dia asal daripada perkataan ilah. Kemudian dikhususkan untuk Allah semata-mata. Jadi asal-asal dia nama yang boleh, orang lain pun boleh dinamakan sedemikian. Kemudian nama itu menjadi khusus baginya. Dia sahaja yang sesuai pakai itu dia. Itu maknanya. Ada dua pandangan lah. Tapi dia tak terangkan panjang di sini.
Tapi dia terangkan panjang dalam kitab Mughni Al-Muhtad oleh Syekh kita Al-Syirbini Al-Khatib Al-Mahmud Ta'ala. Wal-ilahu fil-asli, dan ilah pula, terjemahnya Tuhan. Rabbun pun terjemah Tuhan juga. Rabbun, ilahun, kita terjemah Tuhan juga. Maknanya, jadi di situ ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Rabbun makna penjaga, pengurus. Makna mencipta langit dan bumi, Tuhan sebagai Rabb. Kemudian ada ilah. Ilah maknanya Tuhan yang disembah. Maknanya apa? Al-ilah maknanya Tuhan yang disembah. Jadi ada tauhid, tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma' wa sifat. Ya? Tapi orang kemudian ni dia suka bergaduh dalam bahagian ni. Dia kata tak ada tauhid tiga. Dia panggil ni tauhid tiga. Tauhid tiga sama macam Nasara. Orang iyadah billah, orang Islam sama macam orang Kristian. Tak ada yang gitu. Jadi kalau kita tengok bahasan ni disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab apa ni? Perisai bagi mukmin itu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Lebih kurang ni tauhid ar-rububiyah maknanya tauhid berkait dengan sifat ketuhanan. Tauhid al-uluhiyah atau tauhid tauhid al-ilahiyah itu maknanya tauhid hamba. Maknanya tauhid rububiyah atau ketuhanan itu berkait dengan Tuhan. Tuhan dia itu esa. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, yang mentadbir ke semuanya. Tak ada orang yang kata, orang musyrikin Mekah pun tak kata orang lain. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam menyembah Allah Ta'ala, mereka mensyirikkan. Itu dipanggil tidak ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah semata-mata samalah seperti orang musyrikin Mekah. Ada tak tauhid? Ini masalah orang. Dia kata, ini kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kata orang kafir pun ada tauhid. Ya, memang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan kalau kamu tanya orang musyrik Mekah itu, siapakah menciptakan langit dan bumi? Maka mereka kata la yaqulun Allah. Maka mereka kata Allah. Qulil hamdulillah min ayat sadar. Kau katalah segala puji bagi Allah. Dia pun tahu. Allah saja. Dia tak kata Tuhan lain buat langit dan bumi. Tapi tauhid itu, tauhid pada penciptaan langit dan bumi menyatakan Allah saja. Tauhid itu maknanya mensatukan. Wahidatun mensatukan. Maksudnya dia tauhid maknanya menyatakan satu saja. Satu saja maknanya satu saja, seorang saja yang buat langit dan bumi, satu Allah. Tapi itu belum menjadikan orang Islam. Ada orang Islam dia kena ada tauhid rububiyah dan kena ada tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Uluhiyah maknanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kemudian kita menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Oleh kerana Allah Ta'ala lah yang menguruskan segala-galanya. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita sembah dia. Taat kepada segala perintahnya. Tidak membuat apa yang dilarangnya. Maka itu dipanggil tauhid uluhi. Wal ilahu fil asli. Jadi kita dalam bab ni kita jangan apa ni tengok pada makna orang cakap lah. Jangan kita inilah pada zaman global ni banyak sangat kefahaman-kefahaman itu banyak sangat. Jadi kadang-kadang perkara yang khilaf itu dipanjangkan khilafnya dengan tidak patut lah. Ada juga. Ini tidak patut. Yang patutnya ialah istilah-istilah itu kita faham dulu apa makna istilah itu. Sebelum daripada kita berdebat, tengok mahalu apa nama al-ittifaq. Sebelum daripada kita menentukan apa nama ni tempat yang kita berkhilaf, tengok dulu apa makna dia. Bukan makna orang yang kata tauhid rububiyah itu ada maknanya orang musyrik Mekah itu orang Islam, kan gitu. Tengok pada makna dia. Usah juga ya. Inilah orang panggil masalah di akhir zaman. Dia tanya pada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Rahimahullah Ta'ala. Ketika dia berada di Malaysia, orang tanya dia. Ada video.
Jadi nak masukkan kereta. Ada orang Malaysia ni bergaduh tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dia kata ni tauhid yang pembahagian, tauhid yang tidak betul. Apa pendapat Syekh? Dia kata itu tak payah layan orang yang begitu. Itu masalah apa ni nama ni, masalah yang ringan saja, senang saja dipaham. Itu boleh ditunjuk maknanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala mewakili ulama-ulama syiriah. Kebanyakannya bermazhab Asy'ariyah. Demikianlah kebanyakan orang Azhar bermazhab Asy'ariyah. Kerana kitab-kitab ni dia ajarnya di sana bentuknya adalah Asy'ariyah. Tidak ada masalah dalam bahagian menerima tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Itu pembahagian di sana. Pembahagian. Demikian juga ada sebahagian pihak ulama menyatakan apa saja sifat 20 rupiah, apa sifat 20, sifat 20. Itu memperkecilkan sifat 20. Tengok dulu apa makna sifat 20 tu. Dia kata adakah zaman sahabat tak ada sifat 20? Jadi kan bergaduh tu di atas apa namanya sebab yang tidak patut menggunakan istilah orang lain dengan makna orang lain, dengan makna yang lain. Tidak seperti makna tuan dia nak bagi tahu. Kalau kita masuk dalam bahagian kita ni, kita nak tengok orang tu kata begini, apa maksud? Mu'tazilah kata begini, apa makna dia kata tu? Apa maksud dia? Jadi kena faham dulu apa yang hendak dikatakan. Tak boleh kita dengar perkataan dia, kemudian kita tafsirkan mengikut kepahaman kita. Kena tengok apa kepahaman dia. Yang kata sifat 20 tak ada pada zaman Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tak ada sifat 20. Kalau kita tanya, adakah Abu Bakar tidak percaya Allah Ta'ala wujud? Tentulah dia percaya. Adakah Allah Ta'ala tidak bersifat kidam? Adakah Abu Bakar percaya Allah Ta'ala tidak bersifat kidam? Laisa kamitslihi syai' sama sekali. Sifat 20 itu ya. Maka tentulah setiap orang Islam akan menyatakan betul lah itu dia. Itu maknanya untuk memudahkan saja, disusun saja. Disusun saja sifat apa nama ni, sifat salbiah ni, sifat nafsiah ni, sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani semua sekali disepakati. Disepakati. Jadi beza di antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Ialah Ahlus Sunnah itu sebabkan sifat. Dia pun Mu'tazilah dia tidak kata ada sifat. Tuhan itu dengan zat ni, mendengar dengan zat ni. Dia berkuasa dengan zat ni. Tak ada sifat nama dia kudrat, tak ada. Jadi orang Ahli Sunnah ini mereka mengisbatkan sifat. Ini disebut oleh Asy-Syahrastani sebagai As-Sifatiyah. Orang nama Ahli Sunnah dikenal juga sebagai As-Sifatiyah, orang yang mengisbatkan sifat. Lain daripada ada zat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada sifat. Yalah, kalau rancangan tu panjanglah, kita tak nak panjang sangat. Cuma kita kata jangan berkhilaf je lah. Itulah perbezaan pendapat sikit-sikit. Tapi tidaklah perlu sampai ditajamkan sehingga kita memfasikkan orang ataupun kita membedakkan orang dalam apa namanya perkara yang boleh dibincang seperti itu. Kalau kita nak mengkufurkan orang, dia mesti dengan qat'i. Cik qat'i. Itu perbincangan yang boleh diterima dengan orang panggil dengan terbuka. Pembahasan ni bila kita tengok ayat-ayat berkait dengan Rabb dalam Al-Quran. Ilah dalam Al-Quran. Kita akan tengok namanya dia. Mana kita tengok lah apa yang ditafsirkan. Ialah orang sekarang ni dia suka apa? Dia suka gaduh tu. Dan tengok ulasan tu belajarnya kemudian. Gaduh tu. Itu tidak bagus. Tidak bagus. Pada zaman kita ni orang suka sangat bergaduh, suka. Jadi bergaduh pun berbincang dalam uslub ini ya, yang baik. Wal ilahu fil asli, dan ilah itu pada asalnya, pada asalnya maknanya dia asli wad'iyah pada bahasa ni yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin aw batilin. Ilah al ilah maknanya dia ilah itu berlaku ke atas setiap makhluk, atas setiap yang disembah. Sama ada betul yang disembah itu atau batil. Benda yang disembah ni Tuhan itu betul atau batil, semuanya panggil Tuhan. Tuhan itu ilah. Jadi betul ke tak betul ke Tuhan. Orang kata Nabi Isa Tuhan. Jadi dia panggil Tuhan juga. Tak betul Nabi Isa Tuhan.
patung Tuhan. Tak betul pun, tapi dipanggil Tuhan. Asalnya ialah Tuhan. Nah, itu dia. Thumma ghulliba 'ala al-ma'bud bihaqqin. Jadi al-ilah tadi Allah itu asalnya yang apa nama ni ma'bud batil-batil. Kalau tambah alif lam gitu boleh juga. Maksudnya Tuhan dia lah. Maksudnya Tuhan dia yang batil. Kemudian ghulliba 'ala al-ma'bud bihaqqin. Kemudian Allah itu dia benda ditaulikkan, dilebihkan, maknanya itu akhirnya jadi apa nama digunakan untuk Tuhan yang sebenar saja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa boleh juga untuk Tuhan itu maknanya selain daripada Allah boleh juga. Tetapi kerana al-ilah sudah pun boleh sebut Tuhan, maknanya Allah semata-mata, iaitu Tuhan yang sebenar semata-mata. Kama anna najma ismun li kulli kawkab thumma ghulliba 'ala thuriyya. Seperti mana bintang . Seperti mana bintang adalah nama. Seperti nama anna najma ismun li kulli kawkab. Bila kita sebut bintang, maknanya dia adalah untuk semua planet dan bintang-bintang. Kawkab ni planet. Kadang-kadang namanya bintang. Bintang-bintang langit. An-najma ismun likulli kawkab. Maknanya bintang ni dia ada nama. Satu-satu tu ada nama. Ini burus, libur, apa bintang dia, apa bintang ni. Orang yang palak ni dia tahulah nama-nama bintang tu banyak. Ahli astronomi pun tahulah nama bintang tu banyak. Tapi kalau sebut bintang, umum. Itu makna umum. Thumma ghulliba 'ala thuriyya. Kemudian dikhususkan dia. Ghulliba maknanya banyak gunaannya pada bintang Thuriyya. Kalau orang kata engkau seperti bintang, maknanya bintang yang terang. Seperti bintang Thuriyya. Bintang Thuriyya ni, maknanya kalau orang Arab bintang yang terang. Maksudnya bintang yang terang. Maknanya tinggi dan terang. Maknanya hebat lah. Maknanya hebat. Maka As-Thuriyya. Tengah kata dia adalah bintang tujuh beradik. Bintang tujuh beradik. Allah Alam lah. Tapi maksudnya umum sikit. Dari segi kegunaannya ialah bintang yang terang. Bintang yang terang itulah. Bila sebut orang sebut bintang, orang Arab sebut Najmun, maknanya seperti Thuriyya tadilah. Tidak maksudnya bintang-bintang yang lain. Demikianlah juga makna Allah itu Al-Ilah. Makna Al-Ilah tadi, Tuhan. Maknanya boleh pergi pada makna Tuhan yang tidak betul pun boleh. Tapi bila kegunaannya banyak dipakai untuk Tuhan yang sebenar. Itu maknanya. Allah itu dipakai dengan makna Tuhan yang sebenar. Jadi ini kita dah bincang pada pelajaran yang lepas. Kita kata Allah adalah isim murtajalun. Isim murtajal. Lah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pendapat yang kuat. Dan dia bukanlah pecahan yang berasal daripada al-ilah seperti ini. Jadi apa nama ni? Bila disebut begini, ya, Allah itu pada asalnya untuk setiap yang disembah itu. Thumma ghulliba 'ala al-ma'bud bihaqqi. Maka muhashshi kepada kitab ini bahaskan yang betulnya dia kata ialah Allah itu tidak ada bahas, maknanya nama yang khas. Yang ada bahasnya ialah pada ilah biasanya, Tuhan. Kataan Tuhan, Al-Ilah. Kataan Allah, yang itu tak ada bahas. Dia adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa Arabiyun indal aktari. Dan lafaz Allah itu adalah Arabi. Maksudnya berasal daripada bahasa Arab. Pada kebanyakan. Kebanyakan ulama mendapat Allah itu adalah kalimah bahasa Arab. Yang kurang ramai yang kata Allah itu dia dah ada pada zaman Nabi Ibrahim, ada zaman Nabi Nuh, semua sekali ya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi apa namanya Nabi Daud alaihissalam. Maka adakah dipakai Allah adalah bahasa Arab. Ada juga yang menyatakan Allah ini asal dari kata Ibrani, menyatakan dia daripada Suriani. Jadi pendapat yang kuat ini dia adalah Arabiyun, dia bahasa Arab. Allah adalah kataan di dalam bahasa Arab. Wahuwa Arabiyyun. Kataan dalam bahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala gunakan Allah. Allah Ta'ala lah yang buat bahasa.
Maka nama Allah itu berbahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, bukan terjemah daripada bahasa Suriani dan itu bahasa Ibrani. Bukan. Ia bahasa Arab daripada asal. وَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ إِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الْأَعْظَمُ itu kita bagi sifat pada ismu. Allah Al-A'zam, Allah yang paling agung. Dia juga boleh. Itu sifat kepada Allah. Tapi di sini ialah, namanya ialah nama-nama Allah Ta'ala itu banyak. Al-A'zam, nama yang paling utama, yang paling agung. Ismullahil A'zam. Apa kelebihan Ismullahil A'zam yang Nabi SAW sebut? Itu, إِذَا دُعَيَّ بِهِ أَجَابَ. Bila didoa dengan disebut nama Bismillahirrahmanirrahim tadi, maka Allah Ta'ala akan makbulkan. Ini syarat-syarat ni lah, syarat-syarat doa dia. Maka Allah Ta'ala makbulkan. Okay? Allah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim di sisi Al-Muhaqqiqin. Maksudnya aktharin Muhaqqiqin. Pada kebanyakan Muhaqqiq. Nah, Muhaqqiq ahli tahqiq. Tidak ulama' dah. Ulama' kemudian Muhaqqiq. Ulama' Muhaqqiq. Ulama orang alim, tapi bukan tahu saja, tapi dia menganalisis, muhakkik, mengesahkan. Nah, yang ni pendapat ni, yang lebih kuat ni begini, yang betulnya begini. Yang ini maksudnya begini, itu muhakkik. Maknanya lagi tinggi lah, ulama yang menghalusi, yang kalau kita tahu ulama yang panggil yang mengkaji, ulama yang pengkaji, bukan setakat dia menerima saja, bahkan dia mengkaji dengan teliti, ya, mengkaji dengan teliti. Orang ulama muhaqqiqin. Di sini ulama muhaqqiqin, maknanya sebahagian, ba'du inda ba'di al-muhaqqiqin. Ismullahil A'zam, dia adalah isim Ismullahil A'zam. Dia disebut Allah ulama. Wa qad dhukira fi Qur'anil Aziz fi 2360 mawdi'an, disebut dalam Qur'an Al-Aziz, Quran bukan yang Al-Aziz yang kata yang perkasih lah ini. Quran yang apa nama ni, yang mulia. Ya. Quran yang mulia. Ataupun Quran yang hebat. Ya. Quran Al-Aziz. Ya. Al-Aziz. Ataupun Quran yang tak ada tara banding. Ya. Seperti Al-A'izzah. Al-A'izzah. Kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang tak ada tara banding. Susah dicari. Nah, itu dia. Al-Aziz. Ya. Al-Quran Al-Aziz. Quran yang mulia. Fi 2360 mawdi'an. Pada 2360 tempat ada dalam Al-Quran. Ini Al-Quran diberi khidmat dengan sempurna oleh para ulama kita. Sampai ada yang bilang hurufnya, ada yang bilang perkataannya. Kita tengok dia bilang perkataan Allah sampai 2360 tempat. Kataan Al-Bahru, laut berapa dalam Al-Quran. Kataan apa namanya, Al-Baru berapa dalam Al-Quran. Semua dibilang. Dibilang dalam Al-Quran. Wakhtaru An-Nawawi tab'an li jama'atin annahu Al-Hayyul Qayyum. Dan telah memilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala muhaqqiq al-Imam Asy-Syafi'i. Salah seorang daripada dia. Selain daripada penama Al-Imam Ar-Rafi'i Al-Nawawi ni muhaqqiqan al-madhhab, muhaqqiqan al-madhhab, muhaqqiq pada madhhab Asy-Syafi'i. Imam ta'khirin tab'an li jama'atin, mengikut kerana mengikut pada sebahagian lagi para ulama yang lain berpendapat annahu, bahawa sesungguhnya Ismullah Al-Azam itu Al-Hayyul Qayyum. Dalam Al-Hayyul Qayyum kan Allah. Jadi kebanyakan muhaqqiqin mengatakan Allah meneliti. Tapi Imam Nawawi bersama dengan golongan meneliti di sini. Dia pun muhaqqiqin juga. Dia pun muhaqqiqin. Jadi kita nak ada mana? Kita senang kita campur saja. Ya? Tak ada masalah. Tak. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya, dua-dua. Ya ada Al-Hayyu, Al-Qayyum. Qala, dan kata dia, ini kata Imam An-Nawawi, walidhalika lam yudhkar fil Quran, oleh kerana itulah tidak disebut dalam Al-Quran akan Al-Hayyul Qayyum itu illa fi thalathati mawadhi'an, melainkan pada tiga tempat sahaja ada sebut Al-Hayyul Qayyum. Di mana? Fil Baqarah, dalam ayat kursi,
الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآل عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لن يجري للام وطاها للام للام سورة للام سورة طاها طاها للام سورة طاها طاها وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه لان فلا تندؤ له سجل وجعته للحي القيوم لتهم يا معهد لاجي مها بديري سنبي بديري سنبي لك الحي القيوم ريت له بحسان تنتم Allah. Kita ada panjang. Bahasanya ada panjang lagi lah. Tapi ini pun dah panjang. Nah, kalau orang yang kita itu dah panjang. Nah, masuk ada War-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masukkan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila selepas daripada jadi sampai di situ dahulu. Kulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal'azim. Li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.